ketika ada orang yang misalkan punya penyakit katakan entah itu ginjal, entah itu diabetes, entah itu kanker, ngunjuk air ini sehari minimal 2-3 botol mawon ya, setiap hari rutin selama 2 bulan, tidak ada perubahan sama sekali, saya ganti habis berapa? Nah, saya berani ganti karena kenyataannya memang banyak bu yang testimoni, nggak hanya orang itu minum gitu bu, gitu. Minum Izaura itu misalkan dia saya target 2 bulan, jenengan berani minum sebelumnya dicek, misalkan diabetes nih, dicek hari itu berapa, kemudian dengan konsumsi air ini jenengan harus rutin setiap hari minimal 2-3 botol rutin, nggak boleh bolong. Rutin, karena memang air ini kondisinya akan membuang segala racun dan yang ada di dalam tubuh kita. 2 bulan itu botol dikumpulkan, dus masukkan dus saja lagi. 2 bulan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan itu artinya gini, tidak terus sembuh total ya. Tidak ada perubahan sama sekali, tak balik ke di jenengan. Saya berani tanda tangan. Karena apa Bu Non Sewu? Orang yang jantung saja istrinya dosan akwal mawon 4 dos sembuh kok Bu. Artinya memang rutin Bu, enggak ngene. Makanya saya selalu ngomong seperti ini sama teman-teman, kalau ada yang mencoba misalkan ada yang mencoba, saya coba 1 dos, kalau ada perubahan saya beli lagi. Ini bukan iklan Pak, jenengan penyakitnya sudah berapa tahun kok minta 1 dos sembuh, lah rumah sakit kosong. Semuanya mengalami proses, dokter pun mengalami proses. Kita berobat 10 tahun aja kadang-kadang gak sembuh kan, ya, kesembuhan tuh hanya milik Allah semata, tinggal perubahannya bagaimana. Ini di daerah luar nih Pak, luar kemarin ada pista, diameternya 4, minum habis 3 dos ya, 3 dos itu mengecil menjadi 1,75, artinya ada perubahan baru 3 dos loh, itu belum 2 bulan loh. Nah ini dilanjut tuh, biasanya untuk kista kanker itu mengecil-mengecil, dan saya mengalami kena penyakit kanker itu, saya terapi dengan air ini sehari 3 botol itu 5 bulan Bu. Enggak cukup sedino rong dino sak dus rong dus. 5 bulan betul-betul sembuh total. Nah, seperti itu. Jadi artinya memang butuh proses. Nah, seperti itu Bu. Tidak bin salabin minum 2 botol langsung urut. Jenengan nang saya nggih. Andai kata saya ini konsumsinya enggak izin orang, awakku wis gede banget Bu. Makan enggak teratur, kalau malam itu jam 10 masih makan sepiring. Terus tidur, nah seperti itu, artinya insya Allah lebih banyak manfaatnya. Nek ke penurunan berat badan itu Bu Zaita, satu jam sebelum makan itu minum 1 botol. Jadi pagi 1 jam sebelum makan, siang ini ya, jeda 1 jam lebih dahar. Nggak, siang lagi 1 jam sebelum dahar malih. Kalau sore 1 jam setelah dahar. Jangan kalau diupayakan sebelum maghrib sampun dahar kan. Dahar semalam, sebelum maghrib sudah dahar. Nanti setelah itu jangan nunjuk air Izaura lagi. Coba rutin 2 bulan, ada penurunan nggak? Nah nggak ada, tak balik deh. Nek saya begitu 3 minggu sudah turun 2 kilo. 3 minggu. Kan saya nganu iki gak 3 minggu. Turun 2 kilo. Ya rong ketok nek 2 kilo ki Bu. Ya paling ming katok istirahat-istirahat sedeng sithik. Tapi kan ada penurunan. Wong saya ikut Herbalife turun 5 kilo, Herbalife entek bali meneh ki lho. Habis berapa Herbalife aku? 2 juta meh. Punjul malah. Tehnya aja 700. Terus sarapan, sekali sarapan 40.000, langsung rubungkan. Cari bojoku duitnya diguang-guang. Ngoten iku Bu Zaita. Dadi wonten apa nggih? Wonten carane, wonten aturane saling ngunjuk. Dadi nek memang benar-benar pengen maksimal. Tapi semakin banyak minum air Izaura itu semakin bagus Bu. Saya sendiri setiap hari sampai 5-6 botol. Tapi kondisi fisik saya enggak pernah menurun. Saya kalau kerja sampai malam. Lebih susah ki kan ditugaskan dari perusahaan mengembangkan Magelang. Jadi digeworono rene Bu. Iki ketek iso ro aku. Gak tes iki dijaluk meneh nenggulon. Ing ngendi jeneng Karanglo.
saiki raku tekan sore engko bengi wis ana meneh bar mahre wis ana meneh ngono dadi terus mambengi raku tekan jam 10 lupa makan dinen makan ning engko bengi dirapo apa ora dadi awak Bu Ande kata saya minumnya ya iso ora awak bengkak awakku oh nggih usiane saya tambah saya bengkak seperti itu Bu. Tarik mani apa ya? Ya saya percaya lah, maksudnya setiap obat itu enggak otomatis, sesuatu itu mengalami proses nih. Mungkin lah untuk saat ini merasa belum sama orang tuh merasa pengen minum, tapi badan saya tertarik nak naik kuat tertarik untuk sehat, tapi untuk terus harus minum ini tuh belum. Nah, mau kan belum balik ke jenengan ketika jenengan naik mancan iso nyilek rawat tak tuku kan nonton mbak saya jamin 2 bulan tak kembalikan lah kan kembali lagi ke iso nyilek rawat saya pernah lah kan pernah tuh artinya pernah. Nah, artinya kan pernah enggak gaduh Bu kenapa enggak maksimal maksudnya, ya tapi untuk saat ini kula bilang nggih saya mau soalnya kan niatan Bu kula kan yang nanti dikane jenengan kemawon nek jenengan mau mboten ngendikan ngoten kula kan mboten makanya dari awal saya tanya jenengan kelas berapa dus nek sampai enggak ada perubahan kan kula ngoten lah nek jenengan yo nek memang anjing nyilok ana tak tuku lah saiki balik kula ngoten nek pancen jenengan J 2 bulan enggak kembali tak balekke ngoten kula paling melibatkan kan ya kan kula leng dadi pembadan saya ada yang lebih murah dari ini maksudnya gini kan jenengan dua dos sama untuk urup maksudnya untuk sehat kok dua dos toh dua bulan kok ayo ning berarti kan satu hari itu kalau misalnya satu botol ini berapa. Nah gini Bu, jenengan non sewu nggih. Jenengan non sewu nggih, kula tak matur, kepada matur jenengan. Saya tujuan saya ke sini itu bukan menjual. Saya paham kan jenengan. Saya ke sini itu bukan menjual tapi bagaimana jenengan ini tak ajak minum gratis dan ada caranya. Gitu loh Bu. Jadi artinya seperti itu. Jadi kami tidak sini Bu, iki aku dodolan iki tukar enggak Bu. Non saya lah ibarat saya ini menyampaikan ke sini cerita tentang produk Izaura, tentang manfaatnya, tentang kandungannya. Ini saya niat saya ke sini satu nggih, tadi silaturahmi. Yang kedua berbagi kali panjenengan. Itu pun andai kata jenengan klik dan tidaknya itu kan enggak menuntut saya wah enggak. Nah seperti itu. Artinya saya jelaskan sedetailnya bahwa saya ini bukan bermaksud untuk menjual karena saya bukan sales Bu. Saya ini berbagi kesehatan ini artinya jenengan tak ajak bagaimana jenengan bisa konsumsi gratis. Nah, saya akan buktikan gitu loh. Nek jenengan nanti merasakan produknya 2 bulan bagaimana dan